Hari ini saya ingin kongsikan 3 keistimewaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah suatu malam yang sangat-sangat istimewa kepada sesiapa yang melakukan amalan pada malam ini. Dan malam ini juga digambarkan sebagai suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, iaitu persamaan dengan 83 tahun. Dan malam ini juga akan diampunkan segala dosa-dosa orang yang melakukan amal pada malam ini. Yang pertama, lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya 1000 bulan dekat sini adalah sesuatu amalan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar ini, ia adalah lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya semua yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar ini, yang kita solat, lepas tu qiyam, baca Quran, amalan tu lebih baik daripada kita lakukan bukan di malam Lailatul Qadar, iaitu pada 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun. Kedua adalah malam keberkatan. Pada malam ini, sesiapa saja yang melakukan amal pada malam ini akan mendapat berlipat kali ganda pahala dia. Dan dia ibaratkan seperti melakukan amalan selama lebih daripada 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun. Dan juga pada malam ini, para-para malaikat turun ke bumi. Yang ketiga, dosa akan diampunkan. Dosa akan diampunkan bagi sesiapa yang melaksanakan ataupun menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan akan diampunkan segala dosanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama untuk tingkatkan amalan kita pada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah pemudahkan urusan kita untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sebab malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat-sangat istimewa kepada sesiapa yang bertemu, kerana ganjarannya terlalu banyak. Dia adalah lebih baik dari 1000 bulan dan 83 tahun. Semoga kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar.